Amsterdam. Sama gue blogger, finally oke. Kemarin gue nyampe, gue gak nge-vlog gak apa karena capek. Ini matanya liat tuh jet lag, terus gak tidur, dan ketemu Bimo. Hai. Dan juga Gusti. Hai. First stop in Amsterdam, we're going to eat apple pie. Katanya Gusti the best apple pie in town. Awas kalau gak enak. Kita review ya. Oh ya, nanti aku bakal sharing juga permasalahan dengan tiket murah. Tiket murah malah buntung. Mau untung malah buntung, tapi enggak. Itu ada triknya. Saya akan share. Jadi kalian bisa untung dan tidak mengalami kerugian seperti saya. Ya ampun. Ini terabsurd yang pernah gue lihat. Ada, Bo. Masa ada ventilator di tempat jalan? Oke. Itu ya gitu deh. Oke, sekarang kita mau makan di sini. Dan ini ternyata dari tahun 83, Winkle. Wow, katanya di sini apple pie-nya terkenal banget. Ini datang. Habisnya kopi enak banget. Ya, look at this. Krimnya lembut, kayaknya ini homemade krim ya. Ini enak banget. Si cake-nya itu pakai krimnya enak banget. Gak terlalu manis. Krimnya juga gak. Krimnya bukan kayak yang bikin-bikin yang yang beli-beli yang krot. Ini enak banget. Finally, sekarang kita udah di tempat Pancake Plan. Pertama Rosa. Ya, bukan di Antasari, you know. Yeah, this is how it should be. Enak banget. Ya kalian ini sih. Siapa yang di puncak? Ya, anak-anak sini. Amin lah. Hi, Piper. Halo, ya ini orang Belanda asli. So, saya bisa pastikan ini yang paling enak di sini di Amsterdam. Cik. Ini Kiefer yang suka bikinin rambut aku kalau di Jakarta. Yeah, guess where we are. Kita lagi di London, udah sampai. Oke, kita udah nyampe nih. Kita ada exhibition Christian Dior. Tuh. Christian Dior yang dipakai oleh Princess Margaret. Ya, ini dia. Oke, jadi kalau di belakang aku itu adalah foto-foto atau clippingan tahun 1950 di mana Christian Dior pertama kali fashion show di Inggris dan ditujukan untuk keluarga kerajaan, the Queen and Princess Margaret,
dan menggunakan tekstil-tekstil dari Inggris yang memang di-crafted dan diciptakan untuk Inggris pada saat itu. Jadi, nah ini bisa dilihat salah satu clippingan foto-foto untuk pertama kali mereka show di Inggris. Ini tahun 1950 dan sekitar 80 desain. Dan ini di Hotel Savoy. Ini sepatu-sepatunya nih yang pernah mereka keluarkan. Dan ini cover majalah. Cover majalah yang pernah memakai baju Dior di cover majalahnya. Ada dari Vogue, Elle, Cosmopolitan, ada Bazaar, ya semua majalah-majalah ternama pastinya. Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Zhang Ziyi, Nicole Kidman, Emma Watson, Natalie Portman, and Rihanna. Dan lagi kita habis belanja, kita habis shopping. Belanja belum lagi lah. Ya, tapi karena loh ini ada coffee shopnya lucu, nggak lihat. Terus habis kita habis ngopi-ngopi, terus sekarang kita mau balik ke hotel, mau balikin apa barang-barang, terus baru nonton konser. It's Spice Girls.